warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa ya ayyuhal muslimun usikum bi taqwallah faqad fazatum taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa Allah ta'ala bil Qur'an karim a'ud billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ma'tuda ila akhir. Sahur Ramadan di usia bil Qur'an mutalina si babayna tibna luta wal furqan ila akhir ayat. Wa qala ta'ala idzan a'ud billahi minasyaitonir rajim yaqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Para sesepuh, para sesepuh, saya Kang Mas, ibu-ibu, adik-adik, sedayanipun, para jamaah kaum muslimin, para muslimat, rahimakumullah. Dengan sepidah monggo sarengan kula panjenengan tancah ngaturaken puji telasan syukur wonten kesuwat dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit ngantos wekdal dalu menika atas paring nikmat dumateng kita sedaya. Nikmat hidayah iman Islam sehat, longgar, sempat. Lan kula panjenengan tasih pinaringan sisa umur saiku saged pawuh dhateng masjid sampun nindakaken kewajiban sunah kangge kula panjenengan sedaya. Menika saestu Allah tasih paring kathah nikmat dumateng kita. Monggo kita syukuri kanthi rasa syukur nikmat Allah badhe paring tambah nikmat. Mugi-mugi ingkang sami rahmatanipun dipun kulungaken kedahapanipun Allah ingkang saged syukur nikmat. Allahumma amin. Shalawatu wassalam kangge junjungan sedaya panjenengan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikan sabun bikan saya ngekikan petang kematang pergi ikan pacar saking pergi jalan kematang pergi selanjutnya. Para jamaah sekalipun meniko sabun pertengahan laku jamaah tadi malam 17 malam 17 gitu kan ya? Tadi ku dan sejarah-sejarah yang kan makebukan kata sangat peristiwa Allah ini buatan peringatan ini penawan nuzul Quran ini peringatan mengatakan lah monggo para jamaah tadi pun kalau penjenangan ningali sejarah kebudayaan Islam ikan kalau semantan saat dari pun Islam itu mungkin dipunwastani zaman jahiliyah, zaman kebodohan, mboten bodoh masalah intelektual utawi logika rasine pun mboten ahli perbintangan, ahli sastra. Zaman jahiliyah belum ngertos musim dagang, musim panas, musim dingin, mangertos. Amargi intelektual pun pinter. Ilmu sastra ini pun pinggir sangat, malah wonten lomba sastra sinten kang saged juara lomba kelawan sastra hasil ingkang sampun dipunlombakaken lan dipun pasang wonten Ka'bah sebagai penghormatan
Lah zaman jahiliyah menika bodoh masalah inggih menika kapi tadusan. Bodoh masalah moral. Moralipun rusak. Lan akidahipun rusak. Zaman rumiyin nami ini jahiliyah niku tiang putri ibu-ibu ngapunten sama sekali tidak berharga, hanya sebagai barang. Kula kan itu hidupun Islam khususan ibu-ibu saya itu matur nuwun sanget. Zaman rumiyin nami melahir kok putri itu penyesalan. Enten sing langsung diperjoyo, diperpejai. Enten dipun ditenggo ngantos radi ageng diperjoyo. Bahasanipun isin malu. Wong anak wedok ora iso diharap-harap sebab jamane perang terus itu jaman kebodohan. Isine namung perang. Moralipun rusak. Moral itu rusak. Padahal wonten ibun kaku mergi wonten putri. Mula dengan datanya Islam ibun angkat derajat hak-hak wanita. Al janati tahta adamil umahat. Surga itu di telapak, di bawah telapak kaki ibu. Dalam rangka mengangkat derajat wanita. Wonten sahabat yang tanggung kematian Kanjeng Nabi. Siapa yang Rasulullah yang saya paling hormati? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Bapakmu. Boten kok terus mengene duwe nyeluk ping pindah. Dipun jawab nggih bapak ping tiga nembe dijawab boten. Itu sejarah untuk mengangkat hak-hak wanita yang sadaripun namun dianggap barang. Boten terus gini pun. Sebab apa? Menawi bapak ibu sedo, ibu ini pun dikira warisan zaman jahiliyah. Luar biasa. Bodoh kepercayaan yang baik pun yang baik pun patung, watu, kayu, juga dibuat sembah. Kalau dibuat masa ini zaman kebodohan. Akhirnya Kanjeng Nabi berhatus bertahanus sehingga Kanjeng Nabi dibuat temukan malaikat Jibril diberi wahyu surat Al-Alaq setunggal diberikan sama Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, bacalah emang la ana biqra'in, saya tidak bisa membaca. Maka sampai tiga kali kemudian baca ayat oleh Jibril dan ditirukan. Dan Nabi itu cerdas, mboten kados kula panjenengan nggih Bapak. Diwacake ping sedasa ping 100 iso. Dereng apal. Apal ning kisah kesupen. Nggih. Kanjeng Nabi. Mboten dipunwastani fatonah, Nabi itu cerdas. Apal sanget. Kan ibu ingkang isinipun bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Isini pun sedang jamaah sedang ibu bacalah wajanan nek wis maca mboten namung sekedar bacaan tulisan ini sejarah pun Nabi dipundhawuhi maca tulisan niku nek niku wonten pembelajaran kali tarbiyah yang bijak dadi segali dari segala membaca membaca tulisan membaca keadaan atau gejala alam, membaca pikiran, bahkan memecah hati. Nabi itu tafsirakan. Nopo malih di zaman zaman ini, hidang jamas dan ibu, generasi Z. Dengan sepuh-sepuh termasuk pulau, ini pun tinggalan zaman kali lari-lari sana. Tuntutan dengan zaman majunya teknologi
Lo yakin dengan sepuh-sepuh ini ya? So mungkin kagungan HP ini operasionalnya pun buat sakit maksimal. Enggak kan? Dia nama gue. Lah ini zaman jet lari-lari ini kertas ya. Mau nama ini pun kemajuan mulai menjadi atas. Bapak ini pun ya. Ada ketahuan tosan. Zaman jet. Zaman wis huruf jet huruf terakhir. Lah ini pun pulau penjagaan bermaksud ki nopo nopo lebet nopo nopo aceng umuk pun nopo pertengahan nopo perjalanan menang akhir dari hari jaliyah muncul ini jaliyah modern menawi zaman rumiyin moralnya rusak dengan menghancurkan nama wanita sampai rusak lagi dengan pergaulan bebas dekadensi moral sangi katanya sangi rusak. Pramilo baik-baik pun dengan melihat gejala alam itu Al-Quran dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakan siapa? Yaitu Allah dengan membawa Al-Quran yang dibaca sebagai pedoman hidup, sebagai bacaan, sebagai solusi dalam segala masalah. Termasuk menghadapi tantangan zaman-zaman jet, Al-Quran sebagai solusi. Al-Quran sebagai solusi. Alhamdulillah sudah jamah sedari pun. Saya pun putih pun paus. Tentu sebutan aku tipun paus. Baca ungli pun. Membaca pun sudah nilai ibadah. Apalagi kalau kita bisa membaca dengan pikiran hati pulau penjeningan. Monggo, hati ini pun dipun tahu akan sepatus apa tansah ngikuti melu derek dumateng Allah dan Rasul itu. Pikiran dan penggalian ini apa jenengan monggo dipun paus sasamu dipun paus monggo derek dumateng Al-Quran dan Sunnah. Karena apa? Kalau tidak kita akan tasabuh mengikuti perjalanan milah mereka. Walaupun mereka masuk lubang biapa nggon sing medeni tetep ayu. Ya niku monggo. Saking nyuwun niku kula ngajak kepada kula piyambak mundur dumateng jemaah. Bahkan turunnya Quran bulannya pun sangat dihormati dengan adanya puasa Ramadan. Nggih, puasa malam turunnya dikatakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam turunnya Allah ayat menjelaskan kata waktu tafsir surat patah malik hadis yang panjang sangat kuantan penjelasan monggo sinau sesangkan kuluran penjenengan boten-boten ketelatin pun boten-boten terlambat itu. Bebat menami kula dengan saben dinten boten dipun perdi niku pasti kita akan diisi dengan kegiatan-kegiatan syaitonia. Amargi namung kali bisikan niku menawi boten bisikan malaikat, bisikan setan. Lepas dari bisikan setan, maka bisikan malaikat akan masuk. Pasal wansul mai kula panjenengan anggenipun maos kula wau boten teliti akhiripun malah mengikuti bisikan setan maka kalah dalam kehidupan berkompetensi kula panjenengan sebagai bapak masyaallah rabbana monggo pindah balik sedang cuma sedanipun kula panjenengan ampun bosen semua dipun tuntut untuk istiqomah sampai akhir hayat. Ya ayuhal ladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terus ngantos mungkin umat Yusuf tetap dalam keadaan muslim. Nah sepatus juga tetap. Nah monggo pulau mendingan dipun isi undaripun. Alhamdulillah benda kuatan malam di tengah kemis ini istiqomah pun berjalan memilih mobilnya langkung saking gansa ulas tahun
Monggo, monggo sepindah malih kuluran dengan tiang-tiang Islam dengan ikan iman menawi rasukan untuk ageman kelambi niku beten-beten kuliahi lalu niku kemauan dipun tingali buat nintan ikan sami buat nintan biru, buat nintan batik batik pun bermacam-macam dan ijo, dan coklat dan kuning jenis, lan buatan sarisnya pun buatan kotak, lan niku monggo niku namun ageman ageman kaki kulo pecinta. Padahal Allah lewat kanjeng Nabi ketika akan pilih Allah niku mboten mirsani dumateng ajeng samiku yang dulu ajeng musiku balas waliku dan bukan pakaian walakin Allah yang dulu ila akmaliku wa kulubiku kulubiku wa amaliku yang dipun bersani Allah niku tanggang tanduk utawi munomuni tingkah laku setiap aktivitas saking badaniah batiniah lan penggalian kula mesti nalika besar Allah lan ati Allah ila kulubiku wa amali nah supados menika tetep wonten real agami kula panjenengan tetep terus menawi penentika akan bahwa orang hidup seperti mendaki ke langit yang sangat tinggi dan sangat terjal. Munggah teng langit niku kadosipun nuwun sewu inggil tur rumpe kedah atus atus. Mila Allah sampun paring supados saged dhateng langit kula panjenengan mungkin tujuanipun menawi jasad kula panjenengan dipun tanem wonten menawi iki cepokok niku. Nang gedang ya teng Gamadhen. Bila yang sana sipun wajan nama makam muslim lancana sana sipun itu jasa pulau penjaringan dengan suatu demat Allah bahwa kita minta tanda tangan diakui penduduk langit naik penduduk bumi namun sak umur sak yuswa akan diperiksa ke dalam dunia naik penduduk langit adalah khomidi nabiya kali pilihan mesin pun pulau dengan tangsa milih atau setiap momen tiang ingat muslim tiang ingat takwa kami menikah insya Allah angin pun tujuan siap badi pikanto menaik siap pikanto tujuan pun insya Allah kugi pikanto janji pun kati Nabi man soma romadona iman wa kisabat rupir lahu mata kodama minta siang kanti iman lantan saya kanti kesayangan tujuan kesayangan insyaallah dikantuk janji pun kanti Nabi Melawau badi dipun pangapunten sedulur lebar ingkang sampun kebakar mugi-mugi kula punya sedulur dikantuk janji pun Allah dikantuk janji pun Nabi saya lu kesan dengan dunia niku bahagia kesan dengan telah mengikrat nanti bahagia lah tepi saking siksa neraka Allah mami mbok pilih pekanten yang saya telah terakan kira namun yang berpangkutan kira namun tutup ngantur akhir kalam bila tepi gua daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.